صلاة خير من النوم Film ini mendeskripsikan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Masa depan anak tergantung oleh didikan orang tuanya. Mendidik anak sedari kecil dapat memberikan dampak yang luar biasa nantinya. Namun, sayangnya, masih banyak orang tua yang tidak menyadari jika ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan dalam mendidik anak. Melihat kondisi saat ini, masih banyak orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Terutama selama berada di lingkungan keluarga. Dalam hal ini, orang tua tidak menyadari bahwa mereka tidak menjadi panutan yang baik bagi anak. Peran orang tua dalam pendidikan anak jelas dan tegas bahwa mereka adalah pendidik yang utama dan pertama. Pertama karena merekalah yang memberikan pelajaran, pendidikan, apapun itu untuk pertama kalinya. Ada di tangan mereka jelas untuk memberikan pengaruh dan arah untuk menjadi apa dan seperti apa. Utama karena mereka lah yang menjadi tanggung jawab, kewajiban, dan kuasa untuk menjadi anak seperti apa. Kebatasan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, teknik, dan keahlian
Negara memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka dengan mengadakan sekolah. Guru yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan yang dipercayakan oleh orang tua dan negara kepada mereka. Ingat, namun mereka bukan mengambil alih dan menjadi tumpuan satu-satunya pendidik bagi pendidikan anak. Kerjasama, saling melengkapi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas. Lantas, apa saja yang bisa Anda berikan untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan anak?